pemirsa UBO TV sangat menarik sekali dan tentunya juga banyak sekali itu peluang-peluang kerjasama dan tentunya juga bisa dilakukan gitu ya antara Universitas Budi Indonesia bahkan juga universitas lainnya dengan ya magang-magang di Dubai sana, di Timur Tengah sana dan cukup menginspirasi untuk bincang-bincang kita untuk sore hari ini. Nah sebelum kita bakal menutup untuk ya episode kali ini, mungkin ada pesan-pesan khusus gitu dari Profesor Ibu Ejal Marjati SIMKS dan juga Profesor Susilo Azabin Swift yang juga merupakan salah satu staf khusus konsul pendidikan di Dubai kepada pemirsa di rumah. Pesan-pesan khusus. Oke, Sir. Kita perlu ada satu keyakinan dan kepercayaan. Selama mana kita ada keyakinan dan kepercayaan kepada institusi untuk memberi pendidikan kepada anak-anak, selama itu kita tidak akan berdaya. Dan sekiranya kita sebagai seorang pembina, sebagai seorang pemimpin, kita mesti letakkan nawaitu kita ya, bermula dari hati. Seluruhnya kita akan naik ke atas ya. Bermula dari hati, kita akan naik ke atas. Yaitu untuk mengejar kejayaan. Selama mana kita berpikir bahwa niat kita itu adalah ikhlas, kita menjaga ikatan kita dengan Allah, Habibullah wa Habibullah, ikatan kita dengan Allah dan ikatan kita dengan Tuhan, Allah akan membantu kita, Allah akan membantu kita dengan keikhlasan tersebut bahwa kita telah membangunkan pendidikan daripada pendidikan itu diterjemahkan ke dalam kehidupan. Dan daripada itu juga di antara benda yang paling penting kepada anak-anak kita yang berada di Aceh, saya nasihati belajarilah satu bahasa asing, terutamanya bahasa Inggris. Dan mungkin juga berusaha dengan bantuan penasihat dan juga daripada industri Malaysia Malaysia akan membantu bahwa kejayaan Rom itu tidak dibina dalam satu hari, dia mengambil masa yang panjang. Begitulah juga pembangunan Aceh. Dia perlukan kepada pemimpin yang hebat, pemimpin yang merancang benda itu bukan hanya untuk bermusim, tetapi dia merancang benda itu untuk 100 tahun yang akan datang. Dan 100 tahun itu bermula daripada hari ini, dan bermula pada hari ini, yaitu daripada yang berasas pada pemimpin yang jujur dan ikhlas. Dan insya Allah menyambungnya juga itu akan dilahir daripada orang ikhlas. Kerana menyambung itu terdiri daripada pengasasnya yang ikhlas. Sekian. Pesan-pesan dari Ibu untuk pemirsa di rumah. Hal yang cukup miris bagi kita sebagai
peluang. Peluangnya ada, tetapi kita belum mengambil kesempatan itu. Bahkan hari ini banyak dari India, Pakistan, Bangladesh, Nepal. Justru itu negara Islam. Sebenarnya orang-orang Islam sepatutnya kita asalnya daripada penyelam mencari mutiara yang asalnya mereka daripada perkampungan nelayan. Tuhan mengangkat mereka dengan niat umat yang kita lihat pada masa sekarang. Jadi pandang bahwa seluruh dunia kita berharap Aceh punya potensi yang sama. Insya Allah selama hati kita dan niat kita ini terus untuk membangun Aceh, saya rasa kita punya peluang yang besar. Ya, pemirsa, demikianlah untuk bincang-bincang kita pada episode kali ini di UB On TV. Dan terima kasih banyak support Profesor Mariani dan juga Profesor Azhar atas kehadirannya untuk episode kali ini. Dan mudah-mudahan juga